Nah, Angel, kalau kamu sukanya yang santai-santai aja ya, nggak mau yang menantang, nggak mau yang bikin deg-degan, mendingan ke pantai aja, Angel. Si pantai untuk menyantai ya. Betul, untuk bersantai kita ke pantai. Jadi ada pantai Teluk Karang yang ada di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung ini bisa menyajikan keindahan panorama yang tak kalah menarik dengan pantai lain. Ya, beredar juga pemirsa, air jernih dan terumbu karang menjadi daya tarik dari pantai ini. Berikut liputannya. Pantai Teluk Karang adalah salah satu wisata bahari yang indah untuk dikunjungi, mengisi liburan akhir pekan saat berkunjung ke Desa Matras di Kabupaten Bangka. Untuk menuju pantai ini, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dari pusat kota Sungai Liat dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Pantai Teluk Karang ini bisa dikatakan tempat wisata baru, lantaran belum banyak wisatawan yang mengenal tempat tersebut. Untuk masuk ke area pantai, pengunjung dikenakan tarif Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Selain airnya yang jernih, hamparan terumbu karang dekat dengan bibir pantai. Makanya tempat wisata ini diberi nama Pantai Teluk Karang. Karena kondisi air laut yang dangkal, anak-anak pun aman bermain di pantai. Tapi tetap waspada saat ombak datang ya. Pantainya indah. Pantainya indah. Bagus, nggak terlalu jauh dari kota. Sebelumnya udah pernah, Bu? Belum pernah. Lumayan luas dan bersih. Terus airnya jernih juga kalau buat mandi. Sebelumnya udah pernah datang ke sini? Sebelumnya pernah, tapi waktu itu belum ada WC sama itu tempat jualan kantin. Nah, pengelola pantai ini pun mewajibkan para pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan menada sampah makanan dan minuman dengan kantong plastik yang dibawa sendiri. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan.